tanya, maaf Pak. Oh iya ya. Ngeliat pacar saya nggak Pak? Oh yang gede tinggi itu ya, seksi ya. Tinggi. Terserah saya Pak. Saya nanya. Situ nanya, yang iya. Pacar saya nggak? Iya. Saya gambarin yang orang yang gede tinggi. Terserah saya. Mau bagaimana juga terserah saya, itu pacar saya Pak. Saya yang punya pacar terus itu yang ngurus. Pak numpang tanya Pak. Boleh. Ngelihat pacar saya Pak. Karena saya sopan, iya. Ada orang bertanya saya jawab. Yang orangnya tinggi kan? Iya betul. Rambut pirang. Iya benar. Oh, barusan bener. Beli baju terus kesono. Oh ya. Terima kasih Bapak. Karena kebaikan Bapak saya kasih duit 100.000 rupiah. Oke Bapak. Numpang tanya Pak. Ini ikhlas deh. Ikhlas. Tender saya mau pulang. Syuting belum kelar ditanyain. Dia tahu temennya kalau bayar lagi syuting doang. Makanya saya tanya barusan ini kelas Pak. Kalau bohong dosa. Katanya disogok gue. Masya Allah bukan uang properti lagi. Posisi kali ini. Posisi, karena posisi di sana mungkin rezeki gua di situ nggak ya. Bagus. Kalau pindah tempat barangkali ini. Ya. Numpang tanya Pak. Numpang sekali. Itu bagaimana mereka? Numpang tanya Pak. Iya. Lihat pacar saya Pak. Oh, masih banyak. Gua langsung gope bego. Numpang tanya Pak. Iya. Pacar saya. Karena Bapak nanya. Iya. Saya akan menjawabnya. Iya. Orangnya yang cantik. Iya. Gede tinggi. Iya. Seksi. Iya, benar. Dia jalan mau beli pakaian. Iya. Dia bilang sama saya, iya. Katanya mau ulang tahun. Iya. Udah gope belum? Iya. Oke. Udah gope belum? Benar. Iya. Pak, oke. Karena kebaikan Bapak, saya kasih. Kalau yang ini ikhlas banget. Yang ini ikhlas. Tanya lagi. Ikhlas. Tanya lagi. Tumbang tanya Pak. Ya. Lihat pacar saya Pak. Udah mati. Tapi saya senang. Saya senang sama. Capek gue ngomong sembuh. Saya senang sama Pak. Mungkin. Numpang tanya Pak. Iya. Lihat pacar saya. Oh yang gede tinggi itu. Ya. Uh-huh. Daripada makan uang haram. Tapi saya senang. Permisi Pak. Ya. Habis duitnya. Orang belum. Iya, saya numpang tanya. Ya. Udah, pacar saya mungkin lagi milih. Iya. Tapi saya jujur aja Pak ya, Bapak kalau dagang pakaian lokal seperti gini enggak pantas Pak saya pakai. Enggak cocok. Pakaian saya dari luar negeri, dari jalan aja kelihatan. Coba nih, dari ini kelihatan musiknya. Saya keren nih. Dari luar negeri. Coba ini, pakai dasi pas. Musik. Tuh. Jalannya. Nah, bagus. Ya. Parto, cok. Ini mau lihat gagal, lihat jalannya. Keren, lihat tuh. Siap. Karena yang lain, Pak. Karena begini. Saya mungkin cari pacar saya dulu ke sana ya. Oh, okay. Itu pacarnya baru. Pacar ya? Saya. Oh, keturunan luar negeri juga ya? Maidi. Oh, Maidi. Ya, saya mau cari dulu ya. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini mana kemana tadi? Yeay, siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Tahu. Iya. Tadi nggak kemari? Nggak kemari. Siapa? Itu si Bella kemana sih sebenarnya? Ini karyawan saya. Kenapa kostumnya kayak gini? Emang gak boleh? Masa warna kue pepe begitu? Masa ganti? Saya juga gak mau beli di sini. Gimana? Kenapa? Coba kamu pikir, Kir. Iya? Apa? Kamu pikir, Kir. Kalau cocoknya ngomong sama dia. Sama dia, no, ngomongnya. Sama dia. Kita bukan dokir. Siapa? Mandra. Barang yang sudah dibeli, tiba-tiba karena dia tidak setuju, masa mau dipulangin? Enggak mungkin. Ya mungkin aja sih bos. Itu kan karyawan gua. Ya pokoknya gini, saya minta nggak terserah. Balikin.
bilang, ya. Ada pantun mengatakan, pajajan mandi di papan. Papan. Kurang ajan, ambil pelanggan. Betul, Pak. Bujajang nempel di tembok. Kenapa? Bujajang nempel di tembok. Artinya, emang sejenis cecek. Pantun yang bener dong, gua ngelawan enakan dikit. Oh iya. Ayo, Pak. Maaf, Pak, ya. Iya. Ini masalah. Ayo, bos. Lawan, bos. Lawan, bos. Ke pinggir kali nyari kepiting, wow. Dapatnya gabus. Artinya? Alhamdulillah. Gue ini malah malas-malas bantu itu, Pak. Dia itu sudah merebut pelanggan kita, Pak. Pelanggan? Caranya yang sportif dong, Mas. Pasti pakai dukun-dukunan, kan? Ini. Itu yang di belakangnya apa ini? Ini pasti itu nyuruh pemancing, kan? Ya bilang emang Eka ada demit. Barang. Ya, lu apaan? Tungku api. Tungku api kan sudah dibilang tungku api, Pak. Tengku jaki, tungku yang itu tungku api. Kalau lu tengkulak singkong. Biarin bos, saya yang lawan percuma bang. Ayo yang lawan, masa anak gua diem aja. Betul. Tapi lawan. Sebelum anak gua bos, dulu dah. Udah lu belum pernah ngelawan kebo kedirian. Anak gua lawan anak gua. Jadi saya lawan dia, Pak. Iya, yang satu panjang, satu bulat, angka 10. Lah dia mau lawan tapi mukanya begitu nafsu. Ke Peggy, Pak. Nah, itu yang jelek-jelekin kita ya. Masa orang-orang udah dibeli mau suruh malikin ke kita ya? Situ orang udah beli, tapi situ belum beli ke kita ya? Situ orang udah beli, tapi beli ke kita. Gak ada kalimat lain, Pak. Gak ada kalimat lain. Itu kenapa ribut? Terusin aja. Aja, barangan. Pokoknya sekarang begini ya, karena counter kita berkah. Jangan berantem di sini. Toko mau dibuka. Sono. Yang udah tadi tutup. Yang ada mau tutup. Orang itu toko kita juga. Ini yang punya. Iya teh. Pak Junat, ini mana? Ah, iya teh. Iya. Nggak pakai susu. Sarwa, iya teh. Tinggali heula. Kunang. Sae baju. Sae asa jago. Asik. Asik, iya teh tasik. Tadi. Ini. Kaditu. Iya teh. Kaditu Kak Udin, Kak Babang. Baju. Dari mana? Tasik. Iya geus sarua di Tasik. Tasik juga. Pada wae. Kumaha ieu teh palsu? Asli. Palsu. Sumpah asli ieu teh asli. Entar kalau Sunda sami wae, kalau pada wae mah Jawa. Sarua atuh. Oh. Tadi pada wae. Sabaraha hargana? Wah, ieu teh. Menang maoknya. Kengke sakedeung. Sakedeung sakumaha sakedeung? Ieu teh Eko lain ieu. Kaditu. Eko lain. Iya, dia belinya di Amerika. Eko lain, Eko Patrio. Mohon maksud urang teh itu. Ini kalau beli baju. Ini kalau beli baju di luar. Di luar. Aduh. Teh, sakedeung nya, sakedeung. Mane teh ka mana wae? Ieu teh aya bon utang, can dibayar. Tah, tingali. Ya, utang apaan? Loba, toko baju, terbayar banyak.